Good morning K1, K2, and K3. Hari ini kita akan chapel. Yuk, semuanya duduk yang manis. Siapkan hati kalian. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan kami boleh ada hari ini. Sekarang kami mau menyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong anak-anak, guru-guru, serta orang tua, siapapun yang menyaksikan chapel hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Miss Sarah akan menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know. Yes, Jesus loves me. Yes.
Good morning, K1. How are you? I'm fine. Good morning, K2. How are you? I'm fine. Good morning, K3. Good morning, teachers. Good morning, everybody. How are you? I hope everybody is doing fine. Selamat datang di chapel kita di hari Jumat. Hari ini kita sudah melakukan puji-pujian bersama dengan Miss Tasya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Sarah mau lihat posisi anak K1, K2, dan K3 mengikuti dengan baik. Duduk yang baik, tangan dilipat, dan matanya ke kamera atau ke layar. Mari kita mulai chapel kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dear God, we are thankful for today, for the beautiful morning that you created. Now we are going to have chapel to listen to your word. Please bless us, Lord. Open our heart and our ears so we can listen to your word and help us, Lord, to do what is good and what is right and to understand what you want to say to us. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, siapa yang tahu kira-kira hari ini Miss Sarah akan bahas apa ya? Ada yang tahu? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Yuk kita lihat apa sih yang akan kita bicarakan hari ini. Hari ini judul dari chapel kita atau firman Tuhan adalah agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Apa itu? Apakah itu tertulis di dalam Alkitab? Yuk, mari kita lihat. Nah, di dalam Alkitab ada satu kitab di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus lahir bernama Kitab Efesus. Siapa penulis Kitab Efesus? Dia bernama Paulus. Kalau misalnya sebut Paulus, apakah kalian ingat tentang satu orang? Ya, Bapak Paulus. Dulu dia bernama Saulus. Saulus itu orang yang benci terhadap orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus. Lalu dia pernah mau membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi Tuhan berbicara langsung kepadanya. Kalian ingat ketika ada Tuhan berbicara langsung kepada Saulus, akhirnya dia buta, tidak bisa melihat selama 3 hari, dan setelah itu dia percaya dan dia mau mengikut Tuhan. Dan kita mengetahui selanjutnya kalau dia berganti nama menjadi Paulus. Jadi ingat ya, yang menulis surat ini bernama Paulus. Nah, Paulus menjadi orang yang rajin menceritakan firman Tuhan. Rajin menulis tentang pengalamannya, tentang apa yang dia tahu tentang Tuhan. Dan salah satunya yaitu surat yang dia tulis untuk jemaat di Efesus. Jadi Bapak Paulus menulis surat untuk para jemaat. Jemaat itu artinya orang-orang yang percaya terhadap Tuhan yang tinggal di sebuah tempat bernama Efesus. Nah, hari ini kita akan membaca dari Efesus 6 ayat 19. Misal akan bacakan ya. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ternyata di sini Paulus sedang membicarakan tentang perang rohani. Kalau berperang itu pasti kita butuh keberanian dan pasti kita ingin menang. Nah, oleh karena itu Paulus bilang apa saja sih yang perlu disiapkan untuk melakukan perang rohani, untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang jahat. Nah, setelah dia menjelaskan panjang sekali di ayat 19, dia bilang kalau pertarungan rohani itu untuk memenangkan perang, kita perlu 2 hal. Yang pertama adalah
tekun berdoa. Jadi untuk melawan yang jahat, untuk melawan hal-hal yang gak baik, kita itu harus rajin berdoa supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Aku bisa lawan yang jahat. Tidak seperti itu, tapi kita berdoa, Tuhan bantu aku supaya aku bisa melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Misalnya kita lagi belajar, kita mau malas-malasan, kita harus berdoa, Tuhan bantu aku supaya aku bisa rajin, tekun dalam belajar. Misalnya kita melawan orang tua, kita minta maaf, Tuhan bantu aku jadi anak yang sayang sama orang tuaku. Nah, selain itu, yang kedua, kita juga diajarkan untuk tekun sampai akhir. Tekun itu maksudnya rajin, tidak pantang menyerah. Bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang juara satu, tetapi tentang siapa yang setia sampai pada akhirnya. Nah, jadi kita diminta untuk berdoa dan tetap setia untuk ikut Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tekun berdoa. Di sini Paulus bilang, terutama berdoa untuk aku. Aku itu maksudnya adalah orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Kayak sekarang itu Bapak Pendeta atau Bapak Gembala. Kita juga harus berdoa untuk Bapak Pendeta kita. Supaya Bapak Pendeta kita itu menceritakan firman Tuhan ke lebih banyak orang. Dan kita juga bisa membantu untuk menceritakan firman Tuhan ke orang-orang di dekat kita. Bisa ke mama papa, bisa ke saudara kita, bisa ke sepupu kita, dan bisa ke orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah menceritakan Injil. Menceritakan Injil itu tidak cuma dari mulut. Tidak cuma bilang, kamu harus mengikut Tuhan Yesus, kamu harus baik, tidak seperti itu. Tapi menunjukkan juga dari apa yang kita lakukan. Menyayangi orang-orang di sekitar kita, berbagi, berbicara yang jujur, melakukan apa yang baik. Supaya orang lihat, oh begini, kalau mengikut Kristus itu, begini yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita akan belajar untuk memberitakan Injil.
Injil tentang bagaimana Tuhan sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita juga mau setiap hari melakukan apa yang baik dan apa yang betul. Kita tidak bisa sendiri, kita harus minta tolong Roh Kudus supaya terus bersama-sama kita, supaya kasih tahu kita mana yang baik dan mana yang betul, mana yang baik dan mana yang benar. Jadi hari ini, kita mau melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Do what is good and what is right. Let's ask the help from Holy Spirit to help us to do what is good and what is right. Let's pray everyone. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tulisan dari Paulus yang mengingatkan kami untuk tekun berdoa dan setia sampai pada akhirnya untuk ikut Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami Roh Kudus supaya kami bisa setia melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Tuhan berkati kami, kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke, itu dia untuk hari ini. Sampai jumpa minggu-minggu selanjutnya. See you everyone. Thank you.